Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang ya watt meter ya untuk PLTS kita. Ini gunanya hanya untuk mengetahui berapa hasil produksi PLTS kita ya per hari ya. Jadi kita bisa mengecek hasil produksi melalui watt meter ini. Kita akan pasang di sini ya letaknya. Nanti yang main plus ini kita masukkan di kabel PLTS kita yang dari atas ya. Kita akan pasang. Lalu nanti ini kita pasang ke input SCC ya dari sini yang ada gambar panelnya. Minnya ke min, plus ke plus ya. Kita pasang yang plus dulu. Jadi nanti semua hasil produksi akan terlihat dari sini. Kalau yang plus tetap biasa di sebelah kiri. Yang min sebelah kanan. Pastikan dia harus kencang ya, harus kencang buat kita pasang di MCB ya. Kita buka ya. Kita masukkan ya, dia gabung sama sub arrestor ya atau sub detektir anti petir. Lihat sini, kita gabungkan lalu kita kunci lagi. Selesai baru kita tutup kembali ya. Jadi watt meter ini hanya bekerja di saat panel kita bekerja ya. Nah, kalau panel kita ada arusnya baru dia ini bisa hidup. Kalau di malam hari dia mati ya. Karena dari ECC ini tidak ada arus balik ya. Karena ada dioda yang menahan. Tidak ada arus balik, maka ini tidak bisa hidup. Dari sini pun tidak bisa hidup karena nggak ada inputnya ya. Jadi ini hanya bekerja mulai pagi hingga sore ya. Selagi ada arus dari panel, dia bekerja. Kalau panel tidak ada arusnya, maka dia off. Jadi kita tunggu besok di siang hari untuk melihat hasil dari kerja kita malam hari ini. Nyala ya, ini sudah jam 6 pagi. Produksi masih 0 ampere ya. 0 ampere, sudah 12 volt ya. 0 AH juga ya, 0 watt. Karena masih belum ada matahari. Berarti proyek kita yang kita pasang tadi malam berhasil ya. Ini sudah selesai. Mungkin itu aja ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.